Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد. Suara okey sekarang ni. Clear eh? Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk malam ini kita bersama-sama dalam satu majlis, satu program. Insya-Allah marilah sama-sama kita berdoa. Semoga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmatnya, diberikan oleh Allah barakahnya dan seterusnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa meningkat meningkat imannya, meningkat dan hatinya daripada kotor kepada bersih, dan meningkat pemikirannya daripada pemikiran yang tidak syarak kepada pemikiran yang syarak, pemikiran yang meletakkan Al-Quran di hadapan dan sebagainya. Jadi kita mulakan pada hari ini mungkin dengan satu perkara yang digambarkan oleh Allah ataupun kita kata melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis sahih yang kita bacakan pada kemarin. لكل عمل سرة ولكل سرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غيرك إلى غير ذلك فقد هلك أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap amal likulli amal setiap amal apa saja amalan yang kita lakukan itu sirratun dia ada mempunyai semangat kepala dia. Dia punya semangat dia. Dia punya kekuatan dia. Dan kemudian digambarkan Rasul pula wali kulli sirratin fatrah. Dan setiap semangat itu pula dia akan ada kelemahan. Kelemahan, kejatuhan, jemu, bosan, boring dan sebagainya. Maka Nabi gambarkan faman kanat fatratuhu ila sunnati. Siapa yang ketika dia lemah, dia jemu, dia bosan tadi, dalam keadaan dia menjadi lemah lah masa beramal tadi, tetapi dia tetap dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni seperti tarbiyah, tetap istiqamah, lawan juga, mujahadah juga, lawan juga supaya dia terus istiqamah dengan amalan-amalan yang pelbagai-bagai dan sebagainya. Faqad ihtadah, iaitu dia mendapat hidayah, dia akan mendapat hidayah. Tetapi waman kanat fatratu ila ghair zalik, siapa yang dalam keadaan lemah tu dia ambil cara lain, cara yang lain, maknanya cara selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka faqad halak, maka dia menuju kepada kebinasaan. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, memang kita ada kalanya kita semangat buat benda-benda amalan ni. Semangat. Dan kemudian sampai satu peringkat, semangat itu akan ada dia punya futur dia, kelemahan dia. Jadi ini memang adalah merupakan fitrah. Jadi maknanya fitrah, orang tengah semangat, lepas tu dia futur, lemah sikit. Jadi kata Nabi, ini adalah merupakan satu yang fitrah likulli, yang likulli semua, semua. Jadi tetapi di sini Nabi memberi gambaran kepada kita dan bagaimana ketika kita futur itu, ketika kita lemah itu,
ketika kita dalam keadaan yang jemu mungkin, bosan dalam amalan sebagainya, maka kita tetap bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kat situlah akan ada hidayah. Jadi Nabi gambarkan memang itu merupakan fitrah, tapi kalau kita tetap dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada hidayah. Tetapi siapa yang tidak mengambil sunnah Nabi, maknanya dia mengambil apa? Dia mengambil nafsunya. Bila ketika lemah tu, dia follow nafsu, ikut aja. Tak ada nak lawan pun. Tak ada nak usaha pun. Maka di situlah akan menuju kepada halak. Halak ini apa? Kebinasaan. Jadi di sinilah kita nak sama-sama melihat. Kenapa tajuk ni amat penting? Terutamanya pada hari ini. Kerana sebenarnya, sebagaimana yang telah pun kita gambarkan di dalam ada dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Contohnya, dalam apabila kita menyatakan tentang kedatangan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Di mana dalam Ma'al Hijrah pada tahun ini, iaitu tahun 1446. 1446. Dan kita menggambarkan bahawa apabila kita memasuki tahun Ma'al Hijrah ini, tahun baru Hijrah ini, maka Allah menggambarkan tentang bagaimana ujian-ujian, serangan-serangan yang akan dihadapi oleh umat ataupun oleh mereka yang beriman tadi dengan perancangan jahat yang pelbagai. Bagaimana Allah berfirman dalam surah 14 ayat 46, surah Ibrahim ayat 46, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sungguh-sungguhnya mereka itu musuh akan sentiasa menjalankan perancangan jahat. Perancangan jahat untuk nak menjatuhkan umat Islam, menyesatkan umat Islam, menentang Islam dan sebagainya. Tetapi di sisi Allah wa indallah ada juga perancangan jahat ke atas mereka. Dan walaupun perancangan jahat itu mungkin kita lihat dapat melenyapkan gunung. Dapat melenyapkan gunung-gunung. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana dalam suasana pada hari ini kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita akan diserang oleh musuh dengan keadaan dengan serangan yang hebat, serangan yang cukup hebat, di mana serangan itu akan menyebabkan berlakunya futur, berlakunya lemah, berlakunya kelemahan setelah kita kuat, berlakunya lembab setelah kita cergas, berlakunya keletihan setelah kita ada kekuatan. Jadi kita lihat akan ada berlaku. Maka di sinilah pada hari ini kita nak sambung apa yang telah kita bincang yang lepas. Bagaimana keadaan futur ini dari sudut hakikatnya. Ialah dia bukannya bermula daripada luar. Tetapi dia bermula daripada dalam. Sebab itulah perkara yang kita nak kena sentiasa semak dalam kehidupan kita ini ialah tentang apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang dirasai oleh roh kita. Itu bernombor satu. Jadi kalau hari ini kita sekadar mengutamakan amalan-amalan yang bersifat fizikal. Kita boleh pergi sembahyang jamaah, kita boleh berpuasa, kita boleh pergi haji, pergi umrah, kita boleh sedekah, bagi duit ke orang, sedekah, bagi harta dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat hati kita. Di mana hati kita pada masa kita sedekah, pada masa kita solat, pada masa kita baca Quran, pada masa kita kita berzikir, kita tidak melihat kedudukan hati kita ini, maka kita bimbang, walaupun kita beramal, tetapi ada di situ futur. Ada di situ futur. Contohnya, sembahyang. Sembahyang. Sembahyang yang sepatutnya ada khusyuk. Apa khusyuk ni? Ialah mengingati Allah. Kalau kita nak kata secara simpelnya, Allah gambarkan, وَاَقِيمِ الصَّلَةَ لِذِكْرِ, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi khusyuk ni secara bahasa mudah ni kita kata ingat Allah. Ingat Allah tu maknanya khusyuk lah. Dan sebab tu lawan kepada ingat tu lalai. And fawailu lil musallin allazinahum an salatihim sahun allazinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi Allah gambarkan tentang neraka al-ma'un yang disediakan untuk orang yang lalai. Jadi lalai ni salah satu yang kita tengok dia punya benda yang besar pada lalai ni, tidak mengingati Allah. Lupa kepada Allah. Ya, sebab itulah kita lihat, kita semayang, tapi semayang kita terputus daripada Allah.
hati kita keras, tak rasa khusyuk, tak rasa akbar, besarnya Allah, hebatnya Allah. Kita tak rasa, hati kita tak merasai kebesaran Allah, tak merasai kekerdilan kita. Kita tak merasai bahawa Allah lah Tuhan punya kita. Allah lah Tuhan punya amal kita. Allah lah yang Tuhan punya ibadah kita. Tak rasa. Yang terputus daripada mengenal Allah. Terputus daripada merasai sesuatu. Maksudnya hati kita. Jadi sebab itulah kita lihat futur dia bermula kat situ. Jadi bila kita beramal ni, kita nak kena tengok masa beramal ni, kita melihat hati kita. Sebab itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata bila kamu beramal, tengoklah hati kamu. Sebab pandangan Allah tu di hati. Pandangan Allah di hati kita kan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi awqamaka Rasul salam. Jadi pandangan Allah tu bukan pada tubuh badan kamu, bukan pada bentuk rupa kamu, bukan pada fizikal, tetapi pada hati kamu. Dan di sinilah kita lihat, di sinilah bagaimana keadaan apabila kita beramal tapi hati kita sebenarnya cenderung kepada kerosakan, cenderung kepada jahiliyah, cenderung kepada nafsu, cenderung kepada perkara-perkara yang kita kata ghairu sunnah, selain daripada sunnah, selain daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti khusyuk, seperti tawaduk, seperti tadarak, sifat-sifat yang sepatutnya ada pada hati dengan Allah tadi. Jadi bila kita sembahyang, kita tak tengok yang ni, maka sebenarnya itu tanda-tanda futur. Jadi tanda-tanda futur ni bukanlah setelah kita tak sembahyang, setelah kita tak puasa. Maksudnya orang tu sembahyang, apa tu tak sembahyang, puasa, tak puasa. Dia bukan setelah kita terjatuh dalam maksiat, itu futur. Sebelum berlakunya perkara yang digambarkan jatuh kepada maksiat, itu dah futur dah. Apabila hati kita tidak cenderung kepada apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah gambarkan, kamu dirikanlah solat untuk mengingati aku. Wa aqimis solata li zikri. Ingati aku. Tiba-tiba kita sembahyang, hati kita lalai. Hati kita tak teringat pada Allah. Hati kita terputus. Jadi maknanya futur dah berlaku. Futur tu dah berlaku. Maksudnya suasana lemah, suasana melemah, suasana menjauh, suasana yang tertinggal daripada Allah tadi dah telah pun berlaku. Bukan maknanya bila dah tak semayang tu futur. Tak semayang tu dah bukan futur, tu dah terputus. Terputus langsung. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati dalam hal ini, iaitu kita bila beribadah, kita perhatikan apa yang ada dalam hati kita, kerana di situlah sebenarnya kekuatan ibadah tadi. Di situ ada ikhlas, di situ ada khusyuk, di situ ada tadarak, mengharapkan Allah, ar-raja. Di situ ada al-hab, al-hub, iaitu cinta sayang ke Allah. Kita tengok yang tu. Ini disebut sebagai amalan hati. Jadi sebenarnya futur tu dia bermula di hati. Dia bukan bermula di fizikal. Fizikal ni setelah hati itu futur, setelah hati itu terputus daripada hidayah Allah, telah terputus daripada apa yang digambarkan sebagai taufik dan inayah daripada Allah tadi, maka dia akan berlaku kepada yang lain. Lama-lama dah tak semayang. Sebab tak semayang. Tapi semayang tu bukan mula daripada fizikal, tak nak semayang, tak, hati dulu. Sebab hati ni raja. Hati ni raja. Dia tidak akan mengubah kepada keburukan, melainkan hati berubah dulu. Jadi sebab tu masalah futur ini bermula daripada hati kita. Jadi sebab tu kita kena tengok balik dalam kehidupan kita pada hari ini. Bila kita kata kita beribadah, kita beribadah, maka kita tengok hati kita sejauh mana kita merasai halawatul ibadah. Halawatul ibadah maknanya kemanisan beribadah. Kalau kita ibadah, kita tak rasa kemanisan ibadah, itu futur lah tu. Itu dah futur dah. Walaupun kita masih lagi beribadah, itu maknanya kita dah futur dah. Dah dalam keadaan jatuh dah, lemah dah. Kita berdakwah, tapi kita tidak merasai kemanisan berdakwah, kelazatan berdakwah. Kita bekerja, beramal, kita tak merasai kemanisan bekerja beramal tadi. Itu maknanya kita dah futur dah. Itu tanda dah futur dah. Dah futur. Jadi sebab itulah futur ini dia bermula daripada hati. Dan di mana kita nak meneliti futur kita itu ialah apabila kita melihat kecenderungan hati kita. Kecenderungan hati. Kalau kecenderungan hati kita itu kepada iman, kepada Allah, kepada akhirat,
kepada mendapat redha Allah, untuk ikhlas. Kecenderungan kita tu untuk berubudiah pada Allah, untuk merendahkan diri kepada Allah, untuk kita nak merasa ar-raja kepada Allah, rasa berharap kepada Allah. Jadi kalau hati kita tu benar-benar hidup dengan amalan hati, maka sesungguhnya alhamdulillah amalan itu ada kekuatan. Ada kekuatan. Tapi kalau amalnya luarnya kuat, pergi kalau takbir bergema-gema, kita kata sampai nak runtuhlah bangunan tu takbir kan. Tapi di luar aja. Di luar saja, maka di situ sebenarnya kita sudah pun futur. Dan bila kita sudah futur itu, maka di situlah kita melihat bagaimana kita tak perasan rupa-rupanya kita semakin jauh daripada Allah. Walaupun boleh ibadah, walaupun boleh berjuang, walaupun boleh berdakwah, walaupun boleh berjihad, tetapi kita semakin jauh daripada Allah. Dan kita bimbang dia menjadi apa? Dia menjadi istidraj. Dia menjadi istidraj. Bila menjadi istidraj ni, maknanya kita telah dilanjurkan oleh Allah dengan sesuatu nikmat. Dibagi kita boleh makan, dibagi kita boleh sembahyang, dibagi kita boleh beribadah. Tapi kita hati kita semakin jauh daripada Allah. Maka itulah kita bimbang dia menjadi al-istidraj. Istidraj ni apa? Kita ni leka, lalai dalam keadaan semakin jauh daripada Allah. Nampak macam okey, nampak macam dapat nikmat, nampak macam boleh beribadah, tapi jauh. Maka jadilah solat tu tidak mencegah pada fahsyat dan mungkar. Macam mana kan Allah firman dalam Quran, innas-salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi solat itu boleh mencegah daripada fahsyat dan munkar, tapi tiba-tiba kita solat tidak mencegah. Jadi maknanya itu tanda futur telah berlaku dalam hati kita. Dah berlaku dalam hati kita. Dan bila futur itu telah mula berlaku dalam hati kita, maka pada kita itulah kita kena berhati-hati. Jangan sampai dia melarat. Sebab itulah digambar kata likulli syirrah ataupun setiap daripada semangat itu, likulli syirratin an fatrah, setiap daripada semangat yang ada dalam beramal itu adanya fatrah, adanya futur, adanya kejatuhan. Bila kita sedar bahawa diri kita sudah mula futur, hati kita sudah mula tidak beramal. Yang beramal ni fizikal saja, hati kita tak rasa lazat. Ibadah ni tak rasa lazat, itu kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Maknanya kita ibadah tapi tak rasa seronok ibadah. Nak bangun malam tak rasa. Kenapa bangun malam? Sebab ada program Qiyamul Lail. Siapa yang Qiyamul Lail buat kat pergi, kita pergilah sembahyang. Kita sembahyanglah Qiyamul Lail, tapi hati kita tak rasa seronok. Jadi sebenarnya hati dah futur dah. Bila hati dah futur, maka dia akan pergi kepada yang lain, termasuk jasad. Dan akhirnya termasuk akhlak, tindak tanduk kita. Sampailah kepada apa? Kepada ukhuwah. Sampailah kepada amal jama'i. Sampailah akhirnya kita tertinggal daripada ta'ifah. Tertinggal daripada ta'ifah. Ta'ifah mansurah. Kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita lihat, dia boleh datang dalam bentuk individu. Individu maknanya individu tu dia futur. Dia juga boleh datang dalam bentuk jamaah. Jamaah futur. Jamaah pun boleh futur. Kan, jamaah pun boleh futur. Dan dia boleh datang juga dalam bentuk keluarga. Keluarga futur. Keluarga futur. Tak ada langsung peringatan dalam keluarga. Jadi dia boleh datang juga dalam bentuk ukhuwah tadi. Dia boleh datang dalam bentuk individu. Jadi maknanya futur ni, dia bukan hanya ancaman kepada individu, tetapi dia ancaman penyakit yang perlu dirawat kepada bukan sahaja individu, malahan dalam ukhuwah, malahan dalam keluarga, malahan di dalam amal jama'i, dalam jamaah. Sebab itulah tidak semua jamaah-jamaah Islam minal muslimin, jamaah-jamaah minal muslimin ini yang akan dapat bangkit. Tak semua. Tidak semua. Saya tengok balik, saya perhati balik, subhanallah, banyaklah benda-benda yang kadang-kadang kan kita perasan, kita tak perasan lah. Rupa-rupanya kita ni futur dalam bentuk jamaah. Kita ni futur dalam bentuk ukhuwah. Kita ni futur dalam bentuk keluarga. Kita ni futur dalam bentuk individu, diri kita. Jadi dia banyak peringkat tu. Banyak peringkat. Jadi ada orang dia dirinya okey, tapi dari sudut
amal jama'inya pula lemah, ukhwahnya pula lemah. Tapi kalau individu itu lemah, dia akan merebak. Ha, sampailah kepada keluarga, sampailah kepada jamaah, sampailah kepada ummah, ha, futur belaka, semua lemah belaka. Ya, sebab itulah dalam hal ini, ini merupakan satu penyakit yang perlu kita faham. Yang perlu kita faham supaya tidak berlaku kepada kita perkara-perkara yang digambarkan sebagai, yang apa yang digambarkan sebagai kerosakan demi kerosakan. InsyaAllah. Baik. Jadi di sinilah saya nak sambung sikit apa yang telah pun kita bincangkan pada masa-masa yang lepas. Pada hari yang lepas kita sebut bahawa antara asbab-asbab futur antaranya lah, kita akan sambung lagi, ialah kepincangan dalam lima perkara dalam arkanul tarbiyah wa taqwin, iaitu di antara rukun-rukun tarbiyah dan rukun-rukun pembentukan. Jadi lima perkara ini saya dah sebut dah. Yang pertama sekali ialah hubungan hati dengan murabbi, murabbi kita, kebersamaan dengan murabbi kita, murabbi misali yang merupakan rukun. Salah satu rukun kepada rukun tarbiyah, mesti ada murabbi. Mesti ada murabbi. Murabbi ni pula dia bukan orang sebarang-sebarang. Murabbi tu pula mesti dia pun telah ditarbiyah. Dia bukan orang yang dapat dengan baca buku, pergi universiti, baca buku, pergi Google, semak-semak, ambil Google. Dia mesti ada murabbi dia. Dia mesti ada guru dia. Kalau orang bahasa orang kampung, dia kata guru lah. Tapi guru ni bukan macam guru ustaz biasa ni. Ustaz biasa ni banyak ceramah. Dia penceramah ni bukan murabbi. Maknanya yang kita dengar dia, kita dengar dia kat dalam FB, dengar kat dalam YouTube, dengar dia ceramah kan. Kita tersentuh dengan ceramah dia, kita rasa dia lah murabbi. Bukan. Murabbi ni mesti ada pertemuan yang mana hatinya diikat atas asas ukhuwah, lillah fillah, atas asas iman. Mesti bertemu. Kalau sebab tu hari ni banyak orang kata dia tengok banyak ceramah. Banyak ceramah. Dia dengar ceramah Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Tuan Guru A, B, C, N. Tanpa dia duduk di bawah pengawasan mereka. Tanpa dia duduk di bawah bimbingan mereka. Maka itu bukan murabbi. Itu hanya mu'alim. Mu'alim hanya orang yang memberi ilmu. Yang kita dengar dari jauh. Dia kena ada kontak hati. Hubungan hati. Kena ada komunikasi. Sebab tu kalau dulu dia sebut talaki. Talaki ni maknanya kita kena berlagu lutut. Duduk bersama-sama dengan dia, kita dengar dia dan kemudian dia kenal kita, kita kenal dia. Dan kemudian berlaku pula ta'aluk qalbi ataupun ta'aluk qalbu. Ta'aluk qalbi itu ialah hubungan hati antara murabbi dengan mutarabbi. Mesti wujud itu. Antara seorang guru yang mendidik dengan orang yang dididik. Mesti kenal. Kenapa penting ini? Kerana di situ ada doa. Di situ ada doa, senjata yang hebat. Terutamanya ketika futur. Ketika seseorang terfutur. Contohnya lah, kita katalah kita futur. Maka ketika itulah, murabbi itu akan merasai. Dia tahu. Maka dia akan bekerja, dia akan beramal, dia akan buat sesuatu yang boleh membantu supaya futur itu hilang. Kepada mutarabbi dia. Paling kurang, kalau mungkin tak sempat nak jumpa dengan sebab, paling kurang dia akan doa dari jauh. Paling kurang. Dan doa itu cukup mustajab. Doa seorang murabbi cukup. Sebab itu kita kena kenal, kena jumpa. Tak jumpa pun mungkin adalah jauh-jauh sangat. Kurang-kurangnya kita boleh berkomunikasi dengan dia. Tetapi kena jumpa. Sebab tu contohnya macam digambarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dia kata murabbi dia, salah seorang murabbi dia itu ialah yang digambarkan oleh Ibn Taymiyah. Setengah orang cakap bila kata Ibn Taymiyah ni Wahabi ni kan. Ibn Taymiyah ni memang dia agak keras. Tapi di akhir-akhir hayatnya alhamdulillah. Dia telah kembali kepada sesuatu yang baik, yang berbentuk sufi, yang bentuk tasawuf. Dia telah kembali. Maknanya dia telah bersama. Ulama besar-besar ni kita jangan kutuk-kutuk lah. Kita ni siapa sangat nak cakap ini orang jahat, jahat kita baik. Jangan sebut. Kita jangan sebut tentang orang-orang alim-alim ni. Jadi, ini salah satu Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dia kata, aku berjumpa dengan Ibn Taymiyah ni, dia setahun tu sekali je, dua kali je. Tapi setiap kali aku jumpa oleh kerana barakah perjumpaan itu, maka aku merasakan seolah-olah aku berjumpa dengan dia setahun. Maknanya seolah macam jumpa sepanjang tahun tu. Barakah. Tapi kena ada pertemuan. Sehingga murabbi itu mengenali kepada mutarabbi anak didiknya. Dan kemudian ada terikat dengan ikatan hati. Dan sehingga akhirnya boleh berdoakan. Itu yang kita sebut sebagai rabitah. Rabitah. Rabitah ni apa? Ikatan hati. Jadi seorang guru, seorang murabbi itu dia akan mendoakan untuk mutarabbi
anak didik dia tadi. Dan itu salah satu perkara yang penting, terutamanya ketika kita apa, ketika kita dalam keadaan futuh. Diceritakan oleh seorang, saya tak ingat siapa nama dia, tapi digambarkan dia salah seorang daripada anak murid seorang tuan guru syekh yang kabir dia. Kan, bagaimana dia kata anak murid dia ni telah terlepas daripada dia, pergi ke bandar ke mana ke, kemudian dia apa, dia buatlah benda-benda dunia ni sehingga akhirnya dia menjadi lalai dan lupa, leka, lalai, lupa dan leka. Kemudian ditanya oleh seorang murid yang lain, macam mana ni tuan guru yang ini dah leka lalai dulu kat masjid? Tak apa, dan insya-Allah doa kita sentiasa bersama dengan dia. Doa orang soleh tadi akhirnya dipatah balik. Kan, dah jadi orang baik balik semulalah, jadi soleh. Kenapa? Kerana ikatan hati tadi. Sebab itulah penjajah musuh Islam telah berjaya memutuskan ikatan hati ni. Ikatan hati di antara seorang murabbi dengan mutarabbi, di antara seorang sahabat yang satu tarbiyah dengan seorang sahabat satu yang tarbiyah yang lain telah diputuskan. Dia kata cukuplah kita dengan menghafal hadis-hadis yang banyak ada di dalam Google, yang banyak ada di dalam kitab-kitab, cukuplah. Tak perlu ada guru-guru pun, tak perlu ada murabi-murabi ni. Saya pernah satu kali tu, masa saya di UAE lagi, saya pernah sekali tu satu forum dengan dua orang ustaz. Dua orang ustaz. Jadi orang ustaz ni ustaz UAE lah. Saya pun mengajar UAE juga masa tu. Jadi bila kita tu, saya pun ceritakan tentang salah satu rukun tarbiyah yang ditanya soalan ni oleh para pelajar. Saya kata kita mesti cari murabi. Kalau boleh murabi misali, mesti ada. Kenapa mesti ada? Kerana Nabi menggambarkan akan sentiasa ada ta'ifah. Kan? Latazalu ta'ifah min ummati zahirina alal haq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini kelompok ta'ifah yang diberikan kemenangan oleh Allah di atas hak kebenaran tadi. Bila Nabi gambarkan kelompok, mestilah ada di situ kepimpinan. Mestilah ada di situ mu'alim. Mesti ada di situ murabbi, mursyid. Kan, cumanya dia tidaklah dalam bentuk yang mungkin banyak kenal terkenal tak, tapi banyak ada, sentiasa ada. Jadi dia kata mesti ada. Tiba-tiba ada seorang ustaz sebelah saya lah, dia kata mana ada murabi sekarang ni, kata mana ada mursyid, mana ada orang yang boleh nak membimbing menyentuh hati kita, tak ada dah. Saya tengok dia, saya perhatikan dia, saya kata daripada mana dia dapat fakta ni, kan? Sebab Nabi dah sebut la tazalu tadi, hadis tadi kan. Jadi dia kata mana ada dah sekarang ni, kita cukuplah kita dengan Allah. Kan, kita dengan Allah cukup, tak payah ada guru-guru ni. Guru-guru ni tak payah nak hormat-hormat, tak payah, dia kata. Kan. Saya tengok latar belakang dia, rupa dia seorang yang baru masuk Islam juga. Seorang yang baru masuk Islam dan dia belajar di Universiti Timur Tengah, tak sekolah sebenarnya. Di Universiti Timur Tengah. Kan. Tapi dia belajar di universiti. Sistem yang ada, dia jadi ustaz dengan sebab sistem tu tak ada murabi. Sistem kita hari ini tidak ada murabi. Seorang ustaz dia boleh mengajar sampai 500 orang pelajar, serentak pelajar, kenal pun tidak. Paling kuat dia kenal nama, nak panggil ambil kedatangan, itu je. Dia tak kenal hati dia macam mana, dia tak kenal bahasa hati dia macam mana, dia tak kenal peringkat nafsunya macam mana. Jadi macam mana dia nak mendidik? Tak kenal. Jumpa sekali-sekali jauh. Duduk pun jauh-jauh belakang. Dia duduk belakang-belakang belajar, kan. Jadi macam mana ni? Memang sistem hari ini telah memutuskan ikatan hati di antara manusia dengan manusia yang beriman tadi. Apalagi mereka yang sepatutnya mendidik dan dididik. Kalau kita sebut hari ini nakib contohnya. Orang yang melaksanakan usrah. Kan? Usrah ada nakib. Kan? Nakib hari ini cukup. Dia rasa dia buat nyampaikan apa yang dia nak sampaikan. Ikut silibus dia. Ikut dia punya peraturan, cukup lah tu. Masuk tak masuk, kena tak kena, selesai masalah tak selesai masalah. Kan, apa berlaku pada anak-anak didik dia tu, biarlah. Yang penting buat usrah. Kenapa? Dah jamaah suruh buat usrah, aku buat usrah. Sedangkan dia tidak benar-benar menyentuh hati. Sehingga lahirlah usrah yang kosong, yang hampa, hampas. Kosong. Usrah buat, tiap minggu buat. Tapi tidak menyentuh hati, tidak meningkatkan hubungan ta'aluk qalb tadi antara sesama mereka. Sehingga berlaku masalah, dah habis. Dah habis, tak ada dah, cukup lah macam itu, kan. Kalau katakan anak didik ni tak datang ahlakah usrah, tak datang program. Kan? Tengok sekali tak datang, biar. Kenapa tak datang? Oh dia sibuk. Tak tahu, akhirnya biar.
Tak ada ziarah. Tak ada ziarah. Saya ingat lagi kan Muta'al Al-Jabari. Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Ketika dia menceritakan tentang tarbiyah yang dibawa oleh Imam Al-Banna rahimahullah. Yang mana dia dah salah satu daripada orang yang duduk di bawah tarbiyah itu. Dia menyatakan, dia kata, salah satu tanda as-sabat. As-sabat ala tarikul da'wah. Kita ni tetap di atas jalan dakwah ini. Ialah kita menziarahi sahabat-sahabat kita. Ziarah. Dan ziarah ni bukan maksud ziarah sekadar kata assalamualaikum, waalaikumsalam, datang-datang borak-borak pasal bola, borak-borak pasal parlimen, borak-borak pasal isu semasa, habis balik. Tak. Ziarah untuk mengeratkan hati supaya hati-hati itu terikat dengan ikatan akidah, dan ikatan akidah itu bertambah kuat, bertambah mantap. Sehingga sampai peringkat kita saqah dengan sahabat kita sebab kita kenal hati dia. Saqah dengan sahabat. Sebab tu di akhir zaman ini akan berlaku yang disebut sebagai al-harju. Al-harju ini apa? Perselisihan, persisilan, perselisihan, perbezaan pandangan, perdebatan sampai peringkat kan berpecah sampai peringkat berperang sampai peringkat berbunuh-bunuh. Kenapa? Sebab masalah hati tadi. Namanya ustaz, namanya tuan guru. Tapi bila melihat seorang alim yang lain, dia buruk sangka dengan mereka. Buruk sangka. Ini sesat. Ini bid'ah. Ini sesat. Ini bid'ah. Ini khurafat. Ini kuburiyun. Ini kuburiyun contohnya. Tuduh je, tuduh. Kita bukan kata apa nak sebut sini. Mula-mula dah buruk sangka dah. Dah buruk sangka dah. Ini tuan-tuan guru ataupun ustaz-ustaz kita ni. Ha, bayangkan kan, orang yang berada di bawah yang tak faham ni, yang masa ni kan. Lagilah keliru dan celaru. Ya, sebab tu kita nak kena lihat bagaimana futur ni. Salah satu daripada rawatan kepada futur, penyebab kepada futur ini ialah apabila kita dengan murabbi mempunyai masalah hati tak terikat. Sebab tu kita kena terikat dengan hati. Sama-sama hati. Dan hati kita itu terikat dengan apa? Dengan akidah. Kita kena, saya bersama dia, saya ikut dia, saya berjuang bersama dia tadi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah bila ada masalah dia boleh selesaikan. Jadi kita kena tengok yang ni. Kalau tidak dia akan jadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam macam kita kata robot lah. Robot. Robot. Jadi bila time nak mengundi, time masa tu dah datang semua sebab dah ada jawatan sebagainya lah. Jadi ini dalam, jadi pertama kita punya kepincangan yang berlaku di antara hubungan hati kita dengan hubungan murabbi kita ataupun hubungan guru kita ataupun hubungan dengan sahabat-sahabat satu tarbiyah kita. Jadi ini adalah akan perkara yang akan membawa kepada masalah rabitah, itu ta'aluk qalb, ikatan hati tadi, yang akhirnya bila sampai masa putur kita tak ada dah support. Support yang paling penting, doa silahul mukmin. Doa tu senjata mukmin, habis dah. Jadi doa bila, apakah yang masukkan silahul mukmin? Kan, doa tu senjata mukmin, bukan senjata ni nak membunuh orang aja. Doa kunut supaya jatuhkan orang, pecahkan orang, bukan. Tapi doa silahul mukmin, senjata untuk menghancurkan segala bentuk kan penyakit-penyakit, segala bentuk musuh-musuh yang ada di dalam diri seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Seorang beriman kepada seorang beriman yang lain. Dia tahu sahabat dia sedang ada masalah. Apa masalahnya? Macam-macam lah masalahnya. Tapi dia sebut kat sini. Bila sebut masalah tadi, kan, dia boleh doa daripada jauh. Itu senjata untuk menghancurkan penyakit-penyakit yang ada. Sebab tu saya menggalakkan sahabat-sahabat saya, terutamanya sahabat-sahabat Ansar dan juga sahabat-sahabat yang lain lah. Semualah sahabat saya ramai. Ansar pun ada, apa namanya, Al-Fuji pun ada, Haluan pun ada. Semua sahabat-sahabat belakalah nak sebut kat sini. Maka kita nak kena manfaatkan hubungan ta'aluk qalb tadi, ikatan hati dengan doa. Kita tahu sahabat kita dalam keadaan kesusahan, kita doa. Itulah senjata yang akan membantu dia berhadapan dengan penyakit-penyakit yang ada pada dia. Berhadapan dengan segala bentuk musuh yang menyerang dia. Ini kita kata kepincangan rabitah di antara sesama dan sesama orang yang duduk dalam tarbiyah tadi adalah antara faktor yang akan membawa kepada kerosakan futur. Ini kita dah bincang lepas. Kemudian yang kedua, penghayatan dalam manhaj tarbiyah yang menyeluruh.
Ini juga nombor dua ni. Manhaj yang sahih ni, manhaj yang menyuruh. Kita dengar kuliah. Kita kata saya ni ditarbiah dengar kuliah je. Dengar kuliah pun dekat FB je. Dengar kuliah pun dekat YouTube je. Sekadar dengar kuliah je. Dan kita tersentuh. Memang tersentuh. Tapi saya nak gambarkan, mendengar kuliah tersentuh dengan bersama. Dan tersentuh itu lain. Lain peratusan dia. Sebab tu kena ada pertemuan. Kena ada pertemuan. Nabi SAW, walaupun sahabat tu duduk jauh, tapi ada pertemuan. Ada pertemuan-pertemuannya. Ada masa-masanya. Yang mana bila pertemuan itulah, hati dengan hati itu diikat. Hati dengan hati itu disatukan dengan ikatan akidah tadi yang menyebabkan rohnya bersama. Rohnya bersama. Ingatkah kita pada hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahawa hati-hati seseorang itu ibarat kuda, kuda yang liar. Kuda yang liar. Yang kemudian kuda-kuda itu berlarian ke mana-mana dia nak lari. Tetapi orang hati yang beriman tadi diikat dengan iman, maka dia lari macam mana pun ke mana, dia tetap akan bersama datang semula. Dia akan datang semula, bergabung semula, melakukan kerja-kerja jihad, dakwah dan tarbiyah. Kerja-kerja membina kekuatan, tajdid dan taghir islami kulli alami. Jadi kita tengok, orang yang beriman, dia ada. Walaupun dia kuda yang berikutan duduk. Jadi sebab tu kadang-kadang, kalau kita perasan lah, minta maaf lah saya sebut sikit lah. Mungkin ada orang tak suka. Iaitu, apabila kita ni kadang-kadang, kita rindu. Rindu nak jumpa dengan sahabat kita. Sampai kadang-kadang mimpi-mimpi. Mimpi jumpa dia. Saya banyak sahabat-sahabat yang ada ni kata, saya rindu. Kemudian dia mimpi. Mimpi jumpa. Mimpi jumpa macam-macam lah keadaan mimpi ni. Ada yang mimpi jumpa ke dalam ceramah. Ada yang mimpi jumpa dia kata, dia dengar saya ceramah depan ramai-ramai dengar. Ada yang macam-macam lah. Ada pula orang lain yang beriman juga. Yang beriman, yang ikhlas, yang beriman, yang berjuang. Tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Tapi bila jumpa tu, macam kita pernah jumpa. Rupanya dah jumpa dalam mimpi dulu. Allah dah temukan hati-hati yang beriman, yang berjuang tadi, yang ikhlas. Dia dah jumpa dulu sebelum fizikal jumpa. Ini berlaku juga. Saya berlaku juga, pernah juga, banyak juga. Kawan-kawan kita macam tu kan, tak jumpa, tak pernah jumpa. Tiba bila berkenalan, kita macam pernah nampak kat mana nampak. Agaknya saya dari Johor. Yang sini, saya daripada Penang. Jauh. Sekolah kat mana? Sekolah kat Penang. Oh, Penang. Saya sekolah kat Johor. Lain. Kemudian belajar dulu universiti. Universiti kat lokal lah. Ni seorang kat overseas. Lain. Kat mana jumpa Jadi bila dah habis perjumpaan, pemeeting tu kan, dah habis-habis tu, balik-balik rumah. Bau tingat. Rupanya jumpa dalam mimpi. Wajah dia, orang dia, bercakap, berbual, bergaul, berkawan, bersahabat, mesra. Rupanya Allah dah jumpakan dulu. Sebelum jumpa, yang fizikal ni. Ini ta'aluk qalb. Hubungan hati ni. Ikatan akidah, ikatan iman. Bagi mereka yang akan berjuang, yang ikhlas, yang bersama-sama dengan ta'ifah, tak kira lah di mana, Allah akan temukan. Allah akan temukan. Banyak saya, banyak kes. Ya, sebab itulah kita sebut sini. Inilah antara perkara yang kita kata bagaimana hubungan hati itu adalah merupakan perkara yang asas untuk penghayatan dalam tarbiyah. Dan apabila seorang sahabat itu berada dalam keadaan futur, lemah, terputus, mungkin dia sakit, mungkin dia serang, mungkin berada dalam keadaan peperangan, kemudian jamaah Islam, kelompok Islam kalah, tetapi rupa-rupanya doa sahabat-sahabat tadi. Saya teringat peristiwa Mawi Marmara ketika kami ditahan. Ketika kami ditahan. Ditahan di apa namanya, dalam kapal. Kemudian ditangkap 10 orang sahabat kami ditembak mati. Seorangnya 9 orang mati on the spot. Seorang koma mati lepas 2 tahun. Kemudian 80 lebih ditembak cedera parah. Kemudian kami ditangkap, ditekan, dibuat macam-macam. Jadi pada hari berkenaan ada di kalangan sahabat-sahabat yang berpuasa. Hari serangan tu ada sahabat yang berpuasa. Ketika tu berpuasa sebab dia kata, kalaulah aku nak syahid pada hari itu, aku nak bersyahid, bukan saja syahid untuk menegakkan agama Allah, tapi syahid dalam keadaan berpuasa. Ini ada sahabat-sahabat macam itu. Tak makan, tak minum. Dan kemudian berpuasa tu pula bukan ada sahur yang cukup. Tak ada. Malam tu daripada malam dah huru-hara dah. Jadi maknanya kita lihat walaupun dalam keadaan berpuasa susah sebagainya, walaupun dalam keadaan mungkin tertekan lah, kita kata kan ada yang sakit ditembak luka parah, ada yang sampai peringkat
sakit, ditembak sampai meninggal dunia, syahid fisabilillah. Tetapi tidak ada seorang pun di kalangan kami yang ada di sana yang mengeluh. Mengeluh, Allah, kenapalah aku ni gini, kenapa? Saya tak dengar lah, saya tak tahulah kalau ada. Tapi saya tak dengar. Malahan kita rasa kuat. Kita tak rasa lapar. Tak rasa lapar. Tak rasa macam letih. Kena pukul, kena tendang, letih. Tak rasa. Tak rasa. Jadi dah sampai masuk dalam penjara tu, masih lagi tak, walaupun berapa banyak jam tak makan, tak minum kan. Tapi tak rasa lapar, tak rasa. Adalah agaknya, tapi tak sangatlah. Ah, kita kata macam tu, terutama orang yang puasa kan. Jadi bila saya tengok, saya fikir balik, agaknya kenapa dalam keadaan kena serang, dalam keadaan kena, tapi masih ada kekuatan tadi. Maka bila saya balik Malaysia ataupun pergi jumpa dengan sahabat-sahabat kita di Indonesia, contohnya jumpa-jumpa, dia kata sahabat, dia kata masa kamu kena serang tu, masa dah blackout, tak tahu berita kan, mereka buat jam, maknanya satelit pun tak boleh tengok sebagainya kan. Kami buat solat hajat, kami doa, menangis-menangis, semua madrasah buat solat hajat, ramai-ramai di dataran, di masjid, di rumah, sahabat-sahabat semua pakai doa tiap-tiap malam, doa tiap-tiap malam, menangis, bahagiannya menangis, sayang pada sahabat yang kena serang tadi, menangis. Saya kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah dia rahsia macam kenapa kami ada kekuatan pada masa tu, walaupun diserang, dikepung, dibain, rasa kuat, rasa tak takut. Rupanya doa, doa silahul mukmin, doa silahul mukmin. Dan doa tu dia bukan lahir sekadar cakap ya Allah tolonglah sahabatku, itu tak. Dia lahir daripada hati yang ikhlas, hati yang benar-benar terikat dengan ukhuwah tadi atas asas iman. Jadi bila saya dengar macam itu, saya pun fikir, Allahu Akbar, itulah sebenarnya yang memenuhkan hati kami ketika mana kami diserang, yang sepatutnya kami dalam keadaan ketakutan, yang sepatutnya kami dalam keadaan kesakitan, yang sepatutnya kami dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesusahan. Tetapi hati-hati kami rasa tenang, rasa kuat, kerana rupanya satu dunia mereka yang ikhlas, yang mengetahui tentang serangan Mavi Marmara itu, flotila tadi, berdoa. Ada yang tahajudnya, ada yang solat hajatnya, ada yang berpuasa, doa minta, ya Allah, tolonglah sahabat-sahabat kami ni, ya Allah, yang ada di atas kapal tu. Saya rasa itulah antara faktor penting yang menyebabkan kekuatan kepada mereka yang sepatutnya dah letih, dah lemah, dah lapar, dah sakit, kena serang dengan Yahudi Zionis. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kita jangan pandang ringan rabitah ini, kan? Kita kata ikatan hati antara orang beriman tadi. Nah, contohnya apa yang berlaku di Gaza sekarang. Berlaku di Gaza ni hebat sekarang ni, diserang habis-habisan. Kan? Lebih daripada 80% hancur. Habis. Kan, walaupun dikata dia nak berdamailah, nak apa, Israel lah sekarang ni baru cakaplah, cakap aje. Tapi dia duk tembak lagi, dia bom lagi kan. Ha, dan bagaimana sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza, di Rafah, yang ditembak, yang dibakar hidup-hidup. Di Khan Yunis, baru-baru ni dibakar hidup-hidup. Ditembak dengan api dan sebagainya. Ha, bagaimana mereka masih boleh sabar, masih boleh kuat, masih boleh rasa nak bertahan lah. Salah satu aspek paling besar, doa silahul mukmin, doa yang datang daripada orang-orang mukmin yang bersaudara kepada mereka ikhlas. Kita tengok di mana-mana sahaja ketika mana mereka diserang tu kan, semua Islam wal muslimin, Allahumma ansur fi Palestin wal mujahidin wal mustadhafin, semua pakai doa fil Gaza, fil Aqsa. Dan sebahagian daripada doa itu datang daripada hati yang ikhlas, datang daripada hati yang benar-benar mahu membantu mereka, tapi tak boleh nak pergi. Jadi sini kita lihat bagaimana kekuatan rabitah tadi kan, membina supaya kita lihat orang-orang yang dalam keadaan futur, orang yang dalam keadaan lemah dan keadaan susah tadi naik dan bangkit semula. Jadi sebab itulah kita hari ini nak kena rasa, bila kita sebut pasal futur ini, bila saya bincang pada hari yang lepas, bagaimana keadaan kita, rupa-rupanya rabitah kita, keterikatan hati, ta'aluk qalb, ikatan hati di antara seorang mukmin dengan seorang mukmin itu
yang diasaskan oleh akidah, keyakinan, yang diasaskan oleh tauhid kepada Allah, yang diasaskan oleh iman tadi, itu salah satu kekuatan yang boleh membantu. Jadi sebab tu kita tengok di sini salah satu dari perkara yang kita nak kena tengok di dalam kekuatan-kekuatan tadi yang kita bincang, kepincangan-kepincangan tadi, bukan saja rabitah bersama-sama dengan murabbi tadi, juga rabitah bersama-sama di dalam kita menghayati manhaj tarbiyah, di mana di situ ada sahabat-sahabatnya, di situ saudara-saudaranya. Sebab tu saya sebut kat sini kita kena ada kekuatan-kekuatan ini, dan kekuatan ini lebih kuat lagi daripada kekuatan yang lain. Baru-baru ni saya pergi Kedah. Alhamdulillah berjumpa dengan sahabat-sahabat Ansar yang ada di sana, berjumpa dengan mereka dan berkomunikasi tentang realiti semasa yang ada, dan kemudian apakah penekanan-penekanan yang patut kita buat dan sebagainya. Kemudian Allah izin dapatlah ziarah seorang tuan guru, Syekh Zahari, seorang guru alhamdulillah merupakan seorang ahli tariqah dan ahli tasawuf yang baik, yang baguslah kita kata, ilmunya itu dalam dan baiklah insyaAllah. Dan bila saya ziarah-ziarah ni, sebenarnya saya nak ziarah, nak berkenalan, nak ta'aruf lah. Orang soleh-soleh ni kan umurnya pun dah kita kata dah matang lah, dah berpengalaman lah, dia banyak pengalaman, dan dia juga antara orang yang ada wasilah, wasilah namanya sanad, dia punya tarikah tadi. Jumpa dengan dia, bincang-bincang dengan dia kan, cerita saya banyak dengar. Dia kata dia nak cakap sikit, nak suruh saya cakap. Saya kata saya datang, saya nak dengar. Saya pun dengar yang dia cakap, alhamdulillah kan. Dia nak sebut sini, bila pergi ke sana tu, kita boleh merasai kan, rabitah hati tadi, keterikatan hati rasa. Kadang-kadang tak bercakap banyak pun kan, dengar aja, tapi ikatan hati tu. Jadi bahasa hati mendahului bahasa lidah. Bahasa hati mendahului bahasa lidah. Dan kita ingat cakap banyak itulah yang akan memberikan kita kata kemesraan, kasih sayang, kita kata persaudaraan. Oh tak, rupanya hati bertemu hati tu yang orang tak nampak ni. Yang orang tak nampak, hati bertemu hati itulah sebenarnya yang lebih kuat daripada lidah dengan lidah. Aku, I love you my brother, dan saya sayang pada engkau wahai saudaraku. Kan, saya suka kamu, saya cakap itu kan, lidah. Tapi hati tak tahu macam mana. Jadi bila berjumpa dengan orang-orang yang hatinya bersih ni kan, orang-orang yang menjaga yang waraknya, takwanya, jumpa kan tuan-tuan guru kita lah kan. Kita rasa subhanallah. Jadi ikatan hati berjalan dulu. Bahasa hati jalan dulu. Kan kita boleh faham hati tu sebelum bercakap dengan kita. Ini contohlah saya baru-baru ni, saya rasa syukur dapat jumpa orang soleh-soleh yang ada di sebelah kita. InsyaAllah kita dalam perjalanan, kita dalam perancangan nak ziarah lagi lah, untuk membina kekuatan dan kesatuan kita insyaAllah ummah. Jadi ini contoh. Saya pernah sekali pergi ke satu tempat di Sabak Pernam, tak perlulah saya sebut nama dia, dah meninggal dah pun. Saya ingat saya dapat nama ni di Mekah. Masa tu Allah uji saya kena fitnah teruk. Memang fitnah teruk, sampaikan keluarga pun kena fitnah, semua kena fitnah teruk. Teruk kena fitnah. Sahabat-sahabat yang baik ni, sahabat-sahabat satu gerakan ni pun fitnah, pakat fitnah. Cakap macam-macam pada masa itulah. Saya sedih sangat. Sedih sangat sebab sahabat yang kita rapat tu fitnah kita. Keluarga pun fitnah, ada keluarga lah, tak sebagian. Akhirnya saya minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkanlah aku pergi Mekah, ya Allah, izinkanlah aku pergi Mekah. Aku nak mengadu ke engkau, ya Allah, ke Kaabah, aku nak mengadu ke engkau. Allah izin dapat pergi hari apa ni, bulan Ramadan. Allah izin dapat pergi. Pergi sana, saya pun jumpa, cakap doa, minta ampun ke Allah. Mungkin salah kita banyak kan, minta semua. Akhirnya saya kata, ya Allah, izinkanlah aku jumpa dengan makhlukmu yang tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit. Maksudnya yang soleh ni, orang soleh ni, ulama-ulama yang soleh ni, yang tak, orang kat dunia tak kenal dia, tapi orang kat langit kenal dia. Saya doa dekat ni Mekah, dekat apa ni, Masjidil Haram. Doa bulan puasa pula tu kan. Allah izin jumpa dengan macam-macam lah jumpa. Lepas tu jumpalah nama-nama, salah seorang nama yang saya jumpa di Sabak Bernam, tak payah sebut nama lah. Nanti jadi lain pula kan. Tapi dia dah meninggal. Jadi saya pun cari dia. Macam mana nak cari nama ni? Nama saya tahu. Saya tahu nama je. Tempatnya pun Sabak Bernam. Tapi dia orang tak terkenal. Kalau macam orang yang keluar YouTube lah apa semua tu,
senang nak cari kan. Ini memang tak terkenal. Memang terkenal ni kat langit je, bukan kat sini. Jadi Allah bagi nama tu di Madinah, di Mekah. Masa tu nama dia, jumpalah dengan dia, ada seorang cakap jumpa dengan dia, nama dia sekian-sekian. Dia ni kalau jalan, kalau naik basikal pergi masjid tu, hujan baju dia tak basah. Orang perasan baju dia tak basah. Kenapa? Hujan segan nak kena kat baju dia. Ha ni namanya karamah dia lah. Tapi orang tak cerita-cerita kan. Orang luar nampak, orang dalam tak nampak. Jadi saya kata orang nak kena jumpa lah ni, orang soleh nak minta pandangan lah, nak minta nasihat. Masa tu saya tengah down, dia fitnah kiri kanan depan belakang semua, pakat fitnah belakang, macam-macam fitnah, macam-macam lah nak sebut fitnah ni kan. Jadi akhirnya saya pergi, Allah izin dapat jumpa, dah jodoh Allah nak bagi jumpa kan, nama dah ada kat Mekah, dia dah bagi kat saya. Saya balik Malaysia tu, saya fikir macam mana nak jumpa, saya minta, ya Allah aku dah tahu nama dia, macam mana nak jumpa, minta kat Allah, Allah izin dapat jumpa. Pergi, saya jumpa kat masjid kat Sabak Bernam. Masa tu dia hidup lagi, dah meninggal dah. Saya nampak, saya perhati je, duduk belakang, low profile. Dia bukan semayang kat saf paling depan, semayang pun dekat tengah-tengah gitu je, duduk tunduk macam itu kan, tunduk. Tapi kita tahulah dia seorang waliullah, awli Allah, kita tahulah dia tengok cara dia kan, secara berzikir kan. Lepas habis majlis semayang maghrib tu kan, pendekkan cerita lah, habis demi amalan-amalan orang kampung situ, saya pun sementara tunggu isyak, saya pun pergi dekat pelan-pelan dekat dia, saya pun cakap dengan dia, assalamualaikum kan, saya sebut nama dia, saya nama saya sekian, saya daripada sekian-sekian kan. Dan lepas tu saya kata apa khabar kan. Dia macam gini, macam tidur, tapi tak tidur, macam tidur je. Dia kata mata tutup. Dah masuk isyak ke, dia kata? Belum, dia kata belum masuk isyak, saja saya datang nak minta nasihat. Dia diam. Dia tak cakap A B C D, tak cakap. Diam, dia tunduk macam tu. Tapi saya tahu dia tak tidur. Dia macam tidur lah. Macam tidur. Tapi tak tidur. Lepas tu dia duduk berzikir. Saya tahu dia berzikir. Kan? Saya pun tunggu. Kan? Kemudian tiba-tiba dia cakap. Pom! Bukan lidah cakap. Hati dia cakap. Saya rasa hati dia bercakap ke hati saya ni. Kita terasa. Kan? Dia kata. Carilah Allah. Jangan cari manusia. Dia kata. Carilah Allah. Jangan cari manusia. Carilah Allah, jangan cari makhluk. Pop, kena kat saya. Pum. Dan masa tu kita datang nak minta nasihat. Dia orang alim, orang soleh kan. Jadi kita orang dah berpengalaman banyak, dekat dengan Allah, kita ni apalah kan. Jadi kita nak minta lah pandangan dia, nak minta nasihat lah. Kita ni orang baru nak belajar, minta nasihat. Tiba-tiba, carilah Allah. Jangan cari makhluk, cari Allah. Jangan cari makhluk. Pop, tubi-tubi dia cakap saya. Dia cakap ni. Kita nak jawab tak boleh. Lidah tak boleh nak jawab. Dia cakap ke hati nak cakap macam mana. Contoh-contoh lah, lebih kurang lah. Jadi, barulah saya nak respon nak apa. Tiba-tiba, datang seorang. Tuan ni yang Palestin tu ke? Imam muda masjid datang duduk sebelah saya. Cakap-cakap lepas tu, datang pula imam nombor satu. Imam tua pula datang. Cakap. Yang kawan ni, pelan-pelan bangun, terus cabut ke belakang. Jadi, saya dah terstuck dengan dua imam ni lah. Nak sebut kat sini, bahasa hati. Bahasa hati ni luar biasa. Maknanya bahasa hati ni, dengan hati yang bersih, yang iman, kita boleh bercakap, berkomunikasi dengan seorang tu, yang beriman juga. Tapi kita hari ni, tak, kita yang kotor macam-macam dosa kita hari ni, tak adalah kita dapat macam tu kan. Tapi nak sebut kat sini, di situlah peranan doa. Rabitah, kan? Rabitah, dari keterikatan di antara hati dengan hati seorang beriman tadi. Ini sebenarnya salah satu kekuatan di akhir zaman, terutamanya bila kita sedang diserang dengan pelbagai makar perancangan jahat, perancangan jahat. Tahukah kita hari ini mereka menyerang kita bukan lagi setakat jantung dan sebagainya, mereka menyerang saraf kita. Sebab tu hari ini kita tengok kadang-kadang orang tu tiba-tiba sakit aja. Sakit ni lah, tengkuk lah, sakit kongkong, apa ni, banyak kehak lah tiba-tiba, batuk lah. Kita tak ada batuk, tiba-tiba batuk. Kemudian sakit dada lah, sakit jantung pun ada, sakit tu ramai dah. Kadang-kadang kita pening kepala pula, migrain, tiba-tiba migrain. Jadi bila saya melihat kepada apa perancangan jahat yang mereka telah buat, mereka telah merancang untuk mengganggu saraf kita. Satu badan saraf. Jadi macam mana dia buat? Dengan tembak gelombang lah. Dengan tembak gelombang. Jadi kita lihat
Maknanya serangan kepada ke atas kita ni macam-macam menyebabkan kita lemah. Menyebabkan kita lemah, menyebabkan kita futur. Digambarkan dia menyebabkan kita futur dan menyebabkan kita dalam keadaan keliru, cenaru. Ha, jadi pada masa itulah kita memerlukan kepada manhaj tarbiyah yang salimah, yang sahih, iaitu manhaj tarbiyah yang syamil dan kamil, yang menyentuh hati, yang menyentuh pemikiran, yang menyentuh perbuatan kita, tindakan fizikal kita, yang menyentuh ukhuwah, yang menyentuh tajdid amal Islam, yang menyentuh kan jihad, dakwah dan tarbiyah, menyentuh segala aspek. Ha, di situlah kekuatan kita yang bersama-sama dengan manhaj tarbiyah. Ini sebab itu kepincangan saya sebut dua hari lepas. Kepincangan lima perkara dalam arkan tarbiyah dan arkan rukun-rukun tarbiyah dan rukun-rukun pembentukan takwim kan berlaku. Sebab itulah berlakunya futur. Jadi sebab itu pada masa ini sebelum berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan futur tadi, maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Sebab itu dalam hal ini kita nak kena tengok balik kan amalan kita. Bukan saja kita melihat amalan hati kita, bila kita solat pastikan khusyuk. Itu amalan hati. Bila kita solat pastikan ada ta'zim dengan Allah, kita mengagungkan Allah. Bila kita solat pastikan kita ada perasaan tadarruk, rasa kita ni memerlukan Allah, fakir. Ataupun ada perasaan ar-raja', berharap ke Allah. Aku sembahyang ni kan, apa yang Allah bagi ni kan, tak ada apa-apa, tapi aku haraplah Allah bagi kan, Allah bagi redha dia, contoh kan. Ataupun dalam hati kita ada perasaan al-hub ilallah, ada sayang, cinta pada Allah. Jadi maknanya hati kita ni adalah salah satu perkara yang kita kena tengok ni sebagai manhaj yang salimah. Setiap amalan kita mesti kita lihat amalan hati kita. Amalan hati di mana amal, kedudukan amal. Contohnya kalau sedekah pastikan ikhlas, contohnya kan. Kalau kita sedekah pastikan jangan ada riak, jangan ada takbur, jangan ada sombong, jangan ada ujub, contohnya. Pastikan kita benar-benar menuju mendekati Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Di sinilah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan kita dalam tarbiyah ini. Manhaj ini itu mesti manhaj yang menyeluruh. Jadi kalau kita terputus, contohnya kita fokus pada ceramah saja. Kita fokus pada ceramah saja, contohnya kita dengar ceramah cukuplah. Kita tak berusaha pun untuk bertemu dengan orang yang kita nak jadikan sebagai murabbi tadi, ataupun sistem, program, aktiviti yang nak dibina tadi. Jadi dia akan menjadi pincang. Kerana dia tidak menyeluruh. Dan futur itu didatang serangan tu daripada pelbagai. Saya sebut tadi kan, ayat 14, surah 14, ayat 46. Surah Ibrahim, ayat 46. 14-46 ni hijriah ni kan. Menunjukkan bahawa Allah gambarkan tentang perancangan jahat. Perancangan jahat yang mereka lakukan kepada kita ni, 14-46 ni, semua perancangan akan datang. Datang serang kita ni, di semua aspek. Kita pula masih tetap ditakut. Ada orang yang mula kacau ni. Kacau apa? Kacau kita punya ceramah ni. Agaknya ceramah kita ni kan dah mula hot agaknya kan. Jadi nak sebut kat sini kan bagaimana keadaan kita hari ni, kena ada manhaj yang. Jadi untuk dapat manhaj pula mesti ada murabbi yang boleh menyusun. Jangan kita ingat kan kita okey dah, cukuplah dengan YouTube. Hari ni ramai orang cukup dengan YouTube je. Semua ustaz dia tengok, tapi tidak ada seorang pun jadi murabbi dia. Dan hakikat murabi tadi, kita sebut tadi, ialah mesti menyentuh hati, mesti bertemu, mesti berkomunikasi lah. Kalau tak komunikasi, kurang-kurang kan, kita boleh kan kenal dengan dia, dia kenal kita, dan kemudian kita pun sama-sama paling kurang dapat doa dia, paling kurang lah kan, hajat minta doa dia, tolonglah doakan saya. Saya kat mana ni tuan? Saya kat Australia. Ada sekali tu ada seorang daripada Australia telefon saya. Assalamualaikum, saya daripada Australia. Saya daripada Australia ni, tapi saya nak jumpa ustaz jauh. Saya tak mampu lagi nak pergi. Macam mana ustaz? Tak apa. Kalau kita ada peluang nanti saya ke sana ataupun tuan ke sini ke, tak ada pun tak apa. Tapi kita sentiasa lah hubung ke sini kan, mesej ke apa. Akhirnya saya cakap dengan dia, tak apalah insyaAllah. Lepas tu dia tolong doa saya. InsyaAllah saya akan doa. Saya cakap macam tu lah kan. Kita pun doa lah, dah tahu nama dia. Doa lah ke Allah. Yang walaupun tak pernah jumpa. Jadi sampai tak? Sampai. Jangan kita ingat Allah ni lemah. Kita minta ke Allah. Doa ni astajib lakum. Kan? Dengan doa
doalah kepada aku, aku kabulkan. Kita doa, ya Allah, ada seorang sahabat ni namanya Ahmad, duduk kat Australia, ya Allah, duduk dekat sana, dia duduk dengan keluarga dia dalam keadaan penuh kesusahan, ya Allah, tolonglah dia, ya Allah, bantulah dia, ya Allah, dekatkan hati dengan masjid, hidupkan dengan Quran. Ha, doa. Agak sampai tak? Sampai. Sebab dah kenal. Ha. Tambahan lagi, kalau orang yang kita minta doa tu, yang mungkin tuan guru-tuan guru yang soleh-soleh, yang hebat-hebat tadi, kan? Sehingga akhirnya doa dia tu pula mustajab dengan sebab akhlak dia, saksiah dia, perjuangan dia. Ha. Orang yang berjuang, berjihad perjalanan Allah ni, doanya mustajab. Minta doa, minta doa. Ha. Jadi itu paling minima, tapi tak cukup. Kita kena bersama. Bersama kurang-kurang jumpa sekali pun tak apa. Jumpa sekali, jumpa, bincang, kan. Kemudian cakaplah sesuatu yang penting, kan. Mungkin kita bersama-sama berjanji setia sama-sama. Lepas tu, okey, balik. Balik, balik, balik semua. Saya ada seorang itu jumpa daripada UK. Daripada UK datang. Ha, dia dengar daripada ni YouTube, dia daripada ni je dengar. Saya nak datang. Lepas tu dia balik cuti Malaysia. Dia balik sekejap lah. Lama tak balik, dia kata. Ha, jumpa, jumpa, bincang. Dekat 3 jam juga jumpa dia. Jumpa dekat kedai-kedai makan aja. Tapi perbincangan tu kan, Allahu Akbar, hebat dengan persoalan dia, dengan dia punya apa, dia punya kajian dia, perbincangannya hebat. Ha, jadi maknanya walaupun jumpanya sekali tu, tapi Allah sampai sekarang saya ingat, dan dia pun saya yakin ingat. Ha, sehingga menghidupkan satu hubungan hati antara sama-sama, kita sama-sama berada terikat hati. Ha, inilah yang digambarkan sebagai rabita. Jadi manhaj tarbiyah itu dia bukan hanya sekadar manhaj macam kita nak habiskan silibus, ada topik-topik, tapi sebenarnya ada ikatan hati kita dengan manhaj itu sendiri. Kita dengan Quran, manhaj itu termasuk Quran, manhaj itu termasuk program-program, ikatan hati kita dengan program-program yang ada. Program-program yang ada, ikatan hati tadi dengan Quran sebagai sumber tarbiyah, hadis sebagai sumber tarbiyah, ikatan hati dengan sahabat-sahabat. Ini akan membina kekuatan disebut silah tadi. Senjata. Bukan sahaja segala program, tetapi doa dia, ikatan. Jadi bila dia doa ni, dia kata, ya Allah, tolonglah sahabat-sahabat aku, ya Allah, yang sekarang ni berada di mana-mana. Kan? Contohnya kata, Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Ya Allah, aku nak doa ni kepada orang yang aku bayangkan dalam hati aku. Ini rabitah. Ini rabitah. Jadi semua masuk. Tak kira duduk kat mana, masuk. Ha, ini adalah salah satu rawatan futur. Rawatan futur. Salah satu persiapan sebelum futur. Kenapa? Sebab kalau kita tengok di dalam kajian-kajian para alim, para ulama kita, terutamanya ulama-ulama haraki, antara perkara yang akan menjadikan manusia itu terdedah kepada futur, lemah tadi, ialah kerana kebosanan dan kejemuan di dalam dakwah yang jalannya panjang. Jalannya panjang. Kan? Bagaimana Allah gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihi musyqah. Kalaulah, andailah, andainya apa yang kamu seru tu, apa yang kamu ajak tu, apa yang kamu panggil tadi tu, kan, suatu yang mudah, yang dekat, yang berfaedah tadi, kan, sudah ada, dah ada kat dia dah. Maksudnya dia dah ada dah benda yang kita panggil tu. Ataupun perjalanannya, kan, nak pergi tu, nak berjalan tu, dekat je tak jauh. Nescaya, kan, ramai akan ikut. Tapi, kan, walakin ba'udat 'alaihim syuqqah, tetapi bahkan apa yang itu adalah merupakan perkara yang berat. Jadi maknanya nak sebut kat sini, ada di kalangan kita sekarang ni hebat, tahun 1 bersama sahabat, okey, tahun 2 bersama sahabat, okey, 3 dia jumpa kepada tahun 2025, nak masuk 2025 ni, kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah dan ujian. Masa tu kesusahan sini, kesusahan sana, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua kesusahan, semua ujian. Masa itulah kita akan futur. Kenapa futur? Kerana pada masa tu kita dah apa? Dah bosan dah, dah lemah dah. Oh, lama sangat lah ni, dah last. Wa'iyazbillah. Dia punya amal yang akhir, dan su'ul khatimah. Ini kita bayang, kita bimbang. Dan ada juga di kalangan perkara yang menyebabkan
Dan bosan dan sebagainya itulah kerana lewat menang. Menang tu dia kata rasa lambat. Oi, nak tunggu 2027 nak menang. Oi, lama lagi ustaz nak tunggu 2027 ni. Ha, sempat saya kebuluh lah, sempat saya sakit lah, sempat saya kena tangkap dulu ke, sempat saya kena zalim dulu ke, sempat saya kena boikot. Maknanya nak jumpakan kemenangan. Yang kata digambar di Quran Syih Ahmad Yasin, insyaAllah 2027. InsyaAllah. Ha, kita tak tahu. Kita kata, kita plan je lah kan, plan. 2027 menang, 2028 kita dah boleh sembahyang kat Masjid Al-Aqsa. Tanpa ada pasport, Israel dah habis daripada muka bumi ni, contoh kan. Ha, jadi nak tunggu 2027 ni, contohlah eh. Tuhan, contoh bukan nak kata 2027 kita menang, tak. Contoh. Jadi nak tunggu tu, ya Allah, lambatnya sempat kena boikot lah kami. Sempat kami kena muflis dulu, bankrupt. Sempat kami kena seksa, sempat kena coronavirus. Yang kelima ke berapa ke. Ha, jadi semua dalam keadaan macam itu, takut-takut. Ha, jadi Allah gambarkan bahawa lewat menang ni salah satu punca yang menjadikan bahawa kita merasai ujian itu berat. Ujian itu berat. Terutamanya kepada pejuang-pejuang Islam. Ha, inilah antara faktor yang menyebabkan futur. Lemah. Terputus. Ha, kebosanan, kejemuan dalam dakwah. Ha, tak habis-habis. Penat saya, letih saya. Ada boleh kata, letih. Saya ingat lagi masa saya baru balik mengajar kat UIA dulu. Kan, kita tengah bawa balik, kita tengah semangat lah kan. Bawa balik kan. Kita pergi jumpa ustaz-ustaz lama-lama kat UIA ni. Sebab apa? Kita jadi warden, jadi fellow. Bila warden tengok surau-surau, ustaz-ustaz tak masuk. Sekali-sekali dia masuk. Jadi saya jumpa ustaz-ustaz, kenapa ustaz tak masuk? Ni kan pemimpin bakal pemimpin masa depan ni, pelajar-pelajar kita ni kan. Ambil mama, kenapa tak buat dakwah? Buatlah kuliah subuh. Bukannya susah, bukan jauh sangat pun rumah. Buat kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, ikutlah kuliah apa, bimbing anak-anak murid kita ni kan. Apa jawapan dia? Sebahagian mereka mengata, ya akhi, wahai saudaraku, ana ta'ban. Aku dah letih. Letih, dia kata. Bukan tak pernah buat. Dulu masa aku mula-mula balik, aku buatlah juga. Kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah apa semua. Tapi lepas lama-lama, macam tu jugalah pelajar kita ni. Memanglah macam tu. Dah memang level dia macam tu. Sebab dia tu bukan duduk lama kat situ. 4 tahun dah keluar. 5 tahun dah keluar. Jadi maknanya pelajar baru. Jumpa pelajar baru, memanglah orang baru kan. Jadi saya kata, mana ta'bannya? Dekat mana letihnya? Bukankah Allah bagi rezeki kat kita? Tak cukup ke Allah bagi makan kat kita untuk tenaga? Tak cukup ke Allah bagi minum kita untuk kesihatan kita? Tak cukup ke Allah bagi nikmat-nikmat yang ada untuk kita berdakwah fi sabilillah? Oh, marah saya masa tu. Jawapan dia apa? Ta'ban. Ana ta'ban, dia kata. Ana apa? Ana letih. Letih dakwah ni, letih. Memang. Inilah yang akan menyebabkan futur. Bosan, jemu, letih. Kenapa nampak macam tak menang-menang? Tak menang-menang. Dah banyak tahun dah ni, tak menang-menang. Ini antara benda yang digambarkan oleh Allah SWT melalui ayat ini. Bagaimana, kalaulah yang diajak tu benda yang dekat, benda yang mudah, yang senang, atau benda yang kau dah ada, kau dah dapat dah, maka sudah tentu ramai ikut. Dia orang munafik lah. Kalau kita ikut benda yang nak menang cepat, kita ikut majoriti, semua orang pakai ikut, kita ikut. Kan? Kalau kita ikut benda yang senang dunia saja, maka itu sifat-sifat munafik. Sifat-sifat. Jadi orang pejuang yang betul-betul, dia bukan tengok yang tu. Ada tengok matlamatnya, redha Allah. Apa maksud redha Allah ni? Redha Allah ni maknanya kemuncak kejayaan yang boleh dicapai oleh seorang hamba tadi, seorang makhluk. Redha Allah, waridwanu minallahi akbar. Lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada syurga. Lebih hebat daripada syurga. Ha, tak ada apa syurga ni bila banding dengan redha Allah ni. Ha, jadi rupa-rupanya nak dapatkan redha Allah tu kena berdepan dengan masa yang panjang. Pada rasa kita sebenarnya pendek. Qarib. Mata nasru minallah. Bilakah akan datang kemenangan daripada Allah? Ala nasru minallah qarib. Allah kata kemenangan daripada Allah itu dekat. Tapi kamu rasa jauh. Kenapa kamu rasa jauh? Sebab hati tadi itulah. Hati tak diproses, tak dididik. Hati tidak disentuh dengan iman. Hati tidak dibina dengan takwa. Hati tidak ada kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan ihsan. Tak ada. Ataupun kuranglah macam itu. Tak kenal Allah. Tak kenal diri, tak kenal Allah, tak kenal akhirat. Nah, yang disebut kat sini, akhirnya kita futur. Dan sebab itulah di sini bagaimana kita nak lihat kebosanan dan sebagainya, salah satu faktor
yang lahir daripada penyebab-penyebab tadi itu, selain daripada kepincangan yang semalam saya sebut kepincangan, kepincangan ini faktor yang kita kata yang lain, selain daripada kepincangan dalam arkan tarbiyah, nombor satu saya sebut tarbiyah, rukun tarbiyah dan rukun takwim pembentukan. Yang kedua ni ialah faktor kejahilan. Kita jahil sehingga menimbulkan keraguan. Jahil apa? Salah satunya jahil tidak kenal Allah satu. Saya dapati tuan-tuan perempuan sahabat saya sekalian. Mereka yang tidak kenal Allah, maka mereka tidak akan dapat istiqamah. Kenapa? Kerana di situ tidak ada halawatul iman. Dan di situ tidak ada halawatul ibadah. Bila tidak ada halawatul iman, bila tidak ada kemanisan iman sebab tak kenal Allah. Atau bila di situ tidak ada halawatul ibadah sebab tak kenal Allah tadi, maka mudahlah dia untuk rasa timbul perasaan ragu-ragu. Timbul perasaan betul ke jalan yang kita ikut ni betul ke, sahih ke ustaz? Jalan ni tanzim kita ni betul ke? Sebab apa dah nampak macam-macam. Nampak macam-macam. Hari ni iklan pendakwah-pendakwah ni macam-macam iklan dia. Kan? Macam-macam. Jadi jalan yang Nabi tunjuk jelas jalan jihad, dakwah dan tarbiyah. Jalan hijrah. Jalan-jalan ini kan kita nampak macam lekeh aje. Sekarang ni ada jalan canggih. Apa jalan canggih? Kita kena cepat. Jangan lambat. Apa dia? Dengan politik. Kita kena menang pilihan raya supaya kita boleh menang Islam. Kita nampak jalan ringkas. Menang. Kalau kita nak buat dakwah ni lama, panjang. Nak buat tarbiyah lagi panjang. Jihad lagi susah. Jadi dah lah, kita ambil jalan paling senang. Kita guna politik je lah. Ataupun kita guna ekonomi lah. Kita cari duit banyak-banyak. Kita bawa dia orang supaya semua duduk sama duit. Jadi jalan-jalan yang Nabi dah sebut. Nabi tak guna jalan ekonomi. Nabi tak guna jalan ekonomi nak tegakkan Islam ni. Nabi tak guna jalan politik nak tegakkan Islam. Nabi tak guna jalan-jalan yang kita nampak pada hari ini yang manusia pilih. Jalan yang ringkas. Yang senang pada pandangan dia. Jalan bangsa. Asabiyah bangsa. Tak ada. Nabi tak guna yang tu. Nabi guna jalan dakwah. Dakwah. Kan? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi daripada orang yang terbaik kan perkataan dia itu di sisi Allah daripada mereka yang mengajak kepada Allah. Contoh ad-da'i ila Allah. Jalan Nabi guna jalan dakwah. Dakwah bukan dakwah lepas macam penceramah bebas. Jadi penceramah bebas hari ini, dakwah dapatlah 10,000. Dapatlah 20,000. Dapatlah ribu-ribu. Tapi habis dakwah lepas balik. Balik tak jumpa dah orang tu. Tahun depan pula jumpa. Bulan depan pula jumpa. Jumpa pun jumpa jauh-jauh je. Bukan kata nak tengok hati dia macam mana, nak betulkan penyakit-penyakit hati dia, betul nak rawat dia punya pemikiran dia, fikrah dia, supaya fikrah dia betul-betul fikrah yang sahih al-Islam yang benar, bukan Islam yang dicampur-campur dengan batil kan. Ada liberalisme kat situ, ada pluralisme kat situ, ada sekularisme, ada macam-macam isim selain daripada Islam. Jadi maknanya mana tahu masa bila nak tengok ni, sekali datang kan sejuta sampai digelar sebagai pendakwah sejuta umat. Tetapi habis dakwah balik. Tak fikir pun orang tu kan, lepas dengar dakwah dia 2 jam, katakanlah ceramah 2 jam. Dia balik rumah tengok cerita Hindustan 3 jam. Itu cerita Hindustan yang pertama. Lepas tu tengok pula cerita Hollywood pula 3 jam lagi contohnya. Tengok pula cerita yang sesat-sesat daripada Malaysia ni pula. 10 jam pula. Jadi macam-macam lah. Jadi maknanya pendakwah bebas ni, kalau setakat pendakwah bebas ni, dia hanya melakukan kerja-kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Yang sebenarnya kita kena dakwah. Kemudian kita kena kumpulkan bina tarbiyah. Ada orang hari ni tak boleh tarbiyah. Dia boleh dakwah je. Saya ni tak boleh ikut program. Boring lah, panas bontot. Nak duduk lama-lama ni, lengor-lengor. Saya dengar ceramah sambil baring je, cukup lah. Saya dengar ceramah sambil minum-minum, makan-makan dekat restoran, cukup lah. Tak nak duduk dalam program, tak nak duduk, tak nak mujahadah.
Ha, kita buat program uzlah, iktikaf. Contohnya, ha, tak pergi kenapa? Ha, susah. Ha. Ha, jadi maknanya, dakwah tu boleh. Tapi tarbiyah belum tahu. Belum tahu. Tarbiyah boleh. Dakwah boleh. Jihad tak? Belum tahu. Ada orang kata, saya nak pergi jihad, nak pergi jihad. Nak habiskan Israel. Tapi duduk dalam tarbiyah pun tak mau. Tapi nak berjihad. Kan? Dia kata, saya nak pergi berjuang. Ada datang ke saya. Ustaz, saya nak pergi pergi Palestin lah. Saya nak bantu bantu Palestin. Macam mana? Ada jalan tak? Boleh tak? Ha, kena duduk sini dulu lah. Kita kita belajar-belajar sikit. Ha, betulkan hati kita. Ikhlaskan hati kita semua. Ha, kita boleh benar-benar betulkan amalan kita. Ha, akidah kita semua. Ha, supaya kalau kita pergi sana, tidak jadi kita pula sebab kekalahan. Sebab kita ada bawa keburukan kita kan. Kena buang dulu rawasib jahiliah. Karat-karat jahiliah ni, dosa-dosa kita ni. Kena buang dulu, barulah kita Allah bagi menang. Pergi sana, kita bawa dosa kita. Tapi semangat nak pergi. Tengok anak-anak meninggal dunia. Tengok ni kena bakar, kena letup, kena bom. Tengok ni kalah. Kita semangat nak kalah. Nak kalahkan Israel. Tetapi semayang pun tak jaga. Semayang pun tak khusyuk. Kan? Puasa jauh sekali. Quran tak pernah tengok. Sekali-sekali tengok. Kan? Jadi macam mana Allah nak bagi menang? Quran pun, kita jauh daripada Quran nak bagi menang macam mana? Ha, sedangkan Quran tu Allah perintah kita supaya ikhra' kita baca. Tiba-tiba, kan, saya nak dakwah je lah. Saya nak jihad terus. Ha, tarbiyah tak nak. Tarbiyah ni penting. Ha, sebab tu kita nak sebut kat sini, kan, bahawa kan, jahil. Kita jahil dengan tanzim, dengan penyusunan. Malahan kita ni pula kutuk pula orang yang ada gerakan Islam yang ada tanzim. Ni tanzim ni sahih ke ustaz? Sahih ke ustaz tanzim ni? Kan, tanzim ni tak cerita pasal hadis-hadis sahih tak sahih ni. Kan. Kalau nak cerita pasal hadis sahih tak sahih, nak kaji hadis sahih tak sahih, masuklah universiti, belajarlah apa ni ilmu hadis, mustalah hadis, belajarlah syariah, sebagainya, kajilah. Itu tempat mengkaji. Kita kat sini tempat implementasi. Tempat melaksanakan. Jadi ada orang, dia boleh ceramah sampai 10 jam pun dia boleh ceramah. Tapi teori, satu pun dia tak boleh buat. Sekadar bid'ah, sesat, bolehlah. Apa yang dia buat? Sebut jihad. Dia buat jihad apa? Selain ceramah depan kamera je. Ceramah depan kamera. Kan? 10 juta orang tengok. Katalah 10 juta orang tengok. Setakat depan kamera. Kan? Kan? AR Badul, siapa lagi? P. Ramli, artis-artis semua duduk depan kamera dah. Sama je. Takkan ustaz sama dengan pelakon-pelakon duduk depan kamera je, berpuas hati dengan duduk depan kamera. Tak boleh, kena turun. Duduk bersama dengan mutarabbi, duduk bersama dengan madu'u. Bukan madu, jangan salah. Madu ni, poligami ni madu'u orang yang kita dakwah. Ha, jadi maknanya kita kena hidupkan tarbiyah. Ha, jadi hari ini suasana jahil. Jahil dan ragu-ragu dengan tanzim yang sebenar. Penyusunan gerak kerja yang sebenar. Yang syamil dan kamil. Yang melahirkan taghyir islami kulli. Yang melahirkan perubahan Islam secara menyeluruh. Bukan sahaja melahirkan perubahan Islam secara menyeluruh. Taghyir islami kulli alamiyah. Kulliyah alamiyah maknanya antara bangsa. Ha, jadi nak lahirkan tu tak cukup dengan penceramah. Saya tak kata penceramah tak elok eh. Teruskan penceramah tu. Tapi kena tambah dengan tarbiyah. Ha, tarbiyah ni kena bina ni seorang-seorang ni. Lepas kita bina seorang-seorang, berapa yang mampu, yang kualiti yang telah terbina, itulah yang akan bangkit. Itulah yang akan bangkit. Itulah yang akan mempertahankan Islam. Yang mempertahankan ummah. Yang akan menegakkan khilafah Islam. Ha, sebut khilafah Islam ni semua dah goyang. Oh, sebut khilafah Islam ni kan. Baik. Jadi sebab tu antara faktor yang jahil. Kita ikut sistem sekular yang ada di universiti. Walaupun yang mengajar, yang belajar tu pengajar Islam. Masih sekular. Ha, masih sekular. Lepas ni ada orang nak berdebat pula lah. Sistem sekular kat universiti ni kan. Ha, sekular lah. Kalau siapa nak ajak debat, minta maaf lah. Saya tak pandai debat. Tapi cuba kaji lah. Tengok. Kenapa sekular? Seorang ustaz, pandai ustaz hadis. Pandai hadis. Tapi sikit pun pasal sains, dia tak boleh nak tahu. Dia tak boleh tahu. Kenapa dia belajar apa ni agama ni, dia tak belajar sains sekali? Kenapa tak belajar sains sekali? Kalau katakan sains ni salah satu daripada
faktor penting di dalam dakwah. Ya. Contohlah, saya sebutlah kan. Saya minta maaf tu. Saya kadang-kadang saya cakap nanti orang marah. Tapi nak sebut kat sini lah. Ha, kita kena gabungkan lah. Seorang saintis pula tak tahu tentang Islam. Tak tahu akidah. Sehingga dia rasa sains itulah segala-galanya. Dia kata Islam terbukti dengan sains. Islam terbukti dengan sains. Betul ke tu? Tak betul. Islam terbukti dengan sains. Patutnya sains itulah. Kan? Yang mengambil contoh daripada Al-Quran, Islam tadi. Bukan Islam tu betul sebab sains kata betul. Tak. Sains ni berubah-ubah. Islam tak berubah-ubah. Ha. Sultanul Arifin Al-Haq. Madu. Bukan. Madu. Ya. Yeah. Ha. Ha. Abang Kai kita. Alhamdulillah dia tulis. Jadi sebab itulah hari ni kita tengok kan. Salah satu faktor futuh ialah jahil. Kita kena jumpa dengan orang alim. Orang yang soleh. Yang ada pengetahuan yang menyeluruh. Pengetahuan tentang syariat, tentang tarikat, tentang hakikat, tentang makrifat. Ini dari sudut proses ruhiyah. Kan? Menuju kepada kenal Allah. Kemudian kenal orang dari sudut kan dari sudut apa ni ibadahnya, tasawufnya, fiqahnya tadi, ya, ibadah fiqah lah kan. Muamalah sebagainya dan jangan lupa kan dari sudut sirahnya dan jangan lupa juga dari sudut harakiyah. Gerakan Islam. Kita kena, ustaz kita ni kena faham tentang gerakan Islam. Sejarah gerakan Islam macam mana Nabi bergerak, strategi dia. Ha, nanti dia kata bid'ah pula, mana ada Nabi guna strategi-strategi. Mana ada, Nabi dakwah je. Ha, maknanya dia tak kaji lah tu. Kemudian bukan sahaja tentang harakah Islam. Dia juga kena tahu tentang musuh Islam. Kita kata harakah ad-dammah. Harakah yang akan menghancurkan Islam. Kena tahu juga. Kita tengok contohnya, saya minta maaf, tengok parti politik. Kita tengok parti politik, ada parti politik yang nampak macam parti bangsa. Ataupun parti kan, yang menunjukkan kepada sesuatu fahaman. Rupanya parti politik ni kan, yang menjadi bahayanya bila dia belakang itu ada harakah ad-dhammah. Ada gerakan yang menghancurkan Islam. Depannya nampak cantik, bagus. Tak kira lah lambangnya roket ke, lambangnya apa ke. Kan? Tapi rupanya kat belakang ada gerakan yang menghancurkan Islam. Gerakan yang menghancurkan Islam. Jadi, kita ingat sama macam parti politik lain. Mari kita boleh hodna dengan dia. Mari kita buat janji setia dengan janji dengan dia. Mari kita tahalluf dengan dia. Mari kita bersama-sama bekerjasama dengan dia. Padahal, belakangnya ada gerakan Zionis. Bolehkah kita bergabung dengan musuh? Bolehkah? Minta maaf eh. Siasah syariah dia kata. Siasah syariah. Tapi dia tak tahu belakangnya tu ada Zionis. Dia Zionis belakang dia tu. Ha. Ini bukan Zionis kecil-kecil ni. Ha. Zionis dah merampas sebahagian daripada tanah Melayu. Ha. Semenanjung tanah Melayu dia dah rampas. Dia jadi sebuah negara sekarang ni. Belakang tu Zionis. Tak ada, tak cukup lagi bukti tu. Ha, jadi hari ni kita kena tahu, bukan kata saya, kami gerakan Islam paling lama, paling ramai ulama, tetapi kan, harakah Islam, harakah ad-dhammah ni dia teori je, bukan dalam bentuk praktikal. Ini pun masalah juga. Ini jahil. Kejahilan. Tapi dan saya tak, janganlah cakap siapa-siapa, saya tak sebut siapa-siapa. Saya untuk buat masabah sama kita supaya kita jangan jadi orang jahil, cukuplah. Maknanya kita kena tahu bahagian syariat. Ha, dari sudut proses. Syariat ni apa? Kan? Zahir. Pemikiran kita, penghayatan kita, pelaksanaan kita. Tarikah. Tarikah ni sudut apa? Perjalanan hati. Hati kita raja kepada kehidupan kita ni. Ha, rajanya hati. Ala wahil qalb. Kan? Kemudian dari sudut hakikat. Hakikat ni apa? Roh pula. Roh pula. Bagaimana roh ni? Hakikatnya apa? Di sebalik roh. Ada sir. Ha, tu semua tu kalau cerita ni, sekali lagi macam-macam cerita lah. Hakikat. Tapi nak kena faham. Ini sebab proses tarbiyah tu. Kemudian, lepas hakikat pula, nak kena faham. Makrifat. Macam mana nak kenal Allah ni? Kan? Kalau hakikat tu, macam mana kita ada kalimah nafi? Menidakkan illallah, selain daripada Allah. Dan isbat. Kan? Isbat. Ha, ilaha. Ilaha. La ilaha. Maksudnya selain Allah. Illallah melainkan Allah. Isbat. Nafi isbat itu hakikat. Kemudian lepas tu makrifat.
Makrifat lagi dalam lagi. Sampai peringkat kita merasakan la maujud, tidak ada yang hidup ini. Hakikatnya sebenarnya yang kita tengok ni sebenarnya hanyalah merupakan daripada Allah. Allah yang sebenarnya yang ada, yang lain tak ada. Itu makrifat, sampai peringkat makrifat. Ini nak bincang, itu dari sudut proses ruhiyah, kerohanian. Dengan proses dari sudut strategi berhadapan musuh pula. Nak berhadapan musuh ni kita kena tahu apa dia yang Nabi sebut dulu, hadis-hadis tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman macam mana, kita kena tahu yang tersurat, yang tersirat. Banyak fitnah hadis akhir zaman ni, dia banyak yang tersirat. Makna yang tersirat daripada yang tersurat. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi signal kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang ada basirah untuk membaca hadis dengan mata hati, bukan membaca hadis dengan mata kasar dia. Mata kasar dia, otak dia, dia logik ke logik je. Satu-satu dia translate satu-satu. Itu orang yang hatinya buta ataupun hatinya sakit. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita kena faham manhaj. Jadi jahil tentang tanzim, jahil tentang manhaj yang ada, antara penyebab-penyebab yang akan membawa kepada futur dan akhirnya akan bawa kepada lemah dalam aktiviti kita. Lemah, futur lah. Kemudian antara penyebab ibadah, lemah ibadah. Hari ni kita ibadah, sebab tu saya kata bila kita beribadah, tengok ibadah kita ni pada amalan hatinya. Jangan tengok amalan zahir. Amalan zahir semayang dah. Dah semayang ke? Dah semayang. Tanya anak kita kan. Dah semayang dah? Dah semayang. Tapi khusyuk tak? Tak tanya. Kan? Tadi semayang ingat apa? Kan? Apa dia? Apa ingat apa? Cakap anak kita kan. Tadi tengok game lah ya. Abah tengok game. Kenapa? Tadi tengah main game masa waktu. Berhentilah kejap semayang. Tapi tengah semayang terfikir macam mana nak pergi ke level ke 10. Sekarang level 9, level 10. Nak lawan ni, nak pakai senjata apa nak guna. Tengah semayang. Boleh tengok game. Tengah semayang. Teringat dunia. Super macam tak semayang. Apa kata Allah? Lalai. Fawailu lil musallin. Lalai. Alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'un. Wayamnaunal ma'un. Jadi maknanya bila kita ibadah tu, kita nak tengok juga ibadah hati. Hati tu khusyuk tak? Kalau solat khusyuk tak? Tiba-tiba kita nilai, cuba kita nilai solat, kita tengok sikit pun tak khusyuk. Maknanya tak ingat Allah langsung. Kita ikut imam dah, pergi berjemaah dekat masjid. Allah Akbar, Allah Akbar, bismillah. Baca. Kan? Lepas tu habis. Tak ada rasa apa pun. Apa contoh tak rasa apa? Kita tak rasa pun nak buat sembahyang sunat, lepas tu nak zikir ke Allah, nak bertaubat pada Allah, tak rasa nak meningkatkan lagi takarub kita pada Allah. Itu tanda sembahyang kita tu tak berjalan dengan sepatutnya. Bila sembahyang kita berjalan, Allahu Akbar, habis je kan. Assalamualaikum warahmatullahi, hati sayu je. Kenapa? Bimbang sembahyang tadi Allah tak terima. Kita mencakap astagfirullah. Kita baca istighfar ke Allah. Bimbang, hati kita bimbang. Semayang dari 4 rakaat tadi tak terima. Kenapa tak terima? Lalai. Ada syirik kat dalamnya. Kita semayang-semayang tu tiba-tiba ada orang lalu. Kita pun membetulkan semayang kita. Tengah semayang-semayang tu tiba-tiba ada orang pukul. Jadi imam. Ada orang pakai ni kan? Jadi imam. Ada orang Allahu Akbar. Allah Akbar ramai. Jadi ada orang makmum kita. Kita punya baca mula-mula lebih kurang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca best, paling best lah. Kenapa? Rupanya nak tunjukkan kita pandai baca. Riak pula. Sembahyang ada syirik. Itu sembahyang bagian nak tunjuk-tunjuk. Sembahyang wujub tu lain pula. Allahu Akbar. Semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang. Kan? Tiba-tiba dia, aku semayang paling khusyuk. Semua nampak kelekek-kelekek imam-imam. Tak, kita wujud dengan semayang kita pula. Semayang ada syirik. Kita tak tengok. Bukan kata tak ada khusyuk. Syirik lagi. Bermaksiat lagi dalam semayang. Jadi sebab tu kita kena tengok. Nak tengok betul-betul amalan kita ni, amalan hati ni. Kita ingat kita dah semayang. Rupa Allah tak terima semayang kita. Wa'iyazubillah min zalik. Maknanya kita tengok hari ni lemah dalam ibadah ni.
Lemah ibadah di majlis pegang futur. Kita ingat kita dah buat dah. Oh, aku dah pergi haji. Aku dah pergi umrah. Oh, aku dah solat. Aku dah buat semua. Tapi, kan, kita ingat bila kita buat macam tu, dah okey. Rupanya hati kita ni ada lalai, ada syirik. Macam-macam benda yang tak sepatutnya ada, ada. Ha, jadi, ini benda-benda yang kita gambarkan sebagai lemah dalam ibadah. Jadi, lemah ibadah ni kita kena tengok hati kita dulu. Kan Allah sebut melalui Rasulullah SAW. Kan, apa dia? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok apa yang fizikal kamu, walakin yanzuru ila qulubikum au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, ila akhir hadis. Kan? Jadi maknanya Allah tengok hati, ha, kita tengok. Jadi ini lemah dalam ibadah. Ha, kemudian dari sudut sunnah pula, ini juga perkara yang menyebabkan futur ni. Kita tak mengutamakan sunnah dalam amalan hidup kita. Nak makan tangan kiri ke, minum tangan kanan ke, lantak pi lah. Sekali-kali, sekali-sekali tangan kanan, sekali tangan kiri. Kita tidak mengutamakan sunnah. Ini juga antara faktor menyebabkan futur. Jadi bukan ibadah saja, sunnah sekali. Ha, kita nak keluar rumah, kaki kanan ke kaki kiri? Nak pakai selipar, kaki kanan ke kiri? Tak kira, tak kisah. Kejap kaki kanan, kejap kaki kiri. Kita tak kisah. Ini sunnah. Jadi bila kita tak mengamalkan sunnah, tak menghidupkan sunnah, maka kan, yang kita hidupkan itu ialah kan, jahiliyah. Jahiliyah. Di sunnah lawan jahiliyah, terputus daripada Allah. Contoh kan, kita makan juga. Kan? Makan yang ada bismillahirrahmanirrahim dengan makan yang tak ada bismillahirrahmanirrahim. Makan yang mencari halalan thayyibah dengan makan apa sahaja pun tak apa, belasah. Kan tak sama tu. Yang satu ikut sunnah, yang satu tak ikut sunnah. Bila tak ikut sunnah, maknanya jahiliah. Jadi, ada yang separuh sunnah, separuh tak sunnah. Jadi, bila kita tidak mengutamakan kehidupan kita untuk mendekati sunnah, maka itu juga antara faktor yang akan menyebabkan kita futur. Selain daripada lemah ibadah tadi, selain daripada kita jahil dalam tanzim, macam mana cara kita nak melaksanakan kan, kehidupan kita. Ha, ini antara perkara-perkara yang kita kadang-kadang kita tak perasan. Ataupun berlumba-lumba untuk mencari kan, populariti, kan, berlumba-lumba nak supaya orang kenal kita. Akulah yang buat ni, aku yang buat ni, orang supaya orang tahu. Lah. Kan. Ha, jadi niat tak betul. Niat dasar. Ini semua perkara yang akan mengundang futur. Mengundang kelemahan. Walaupun beramal. Amal mula-mula okey. Allahu Akbar semayang. Dan puasa. Tapi rupanya nak supaya orang popular. Oh dia kan kalau dia jadi imam mesti sedap lah. Eh kita suruh dia jadi imam lah. Kan, kita panggil nama dia kan. Katalah namanya Ahmad. Katalah Mat. Jadi imam lah Mat. Kan, suara hang sedap. Mat jadi imam lah. Hang baca semua orang khusyuk lah. Kan. Kita pun kan. Ha, boleh lah. InsyaAllah. Ha, cakap je kan. Tapi hati kita dah mula berbunga-bunga. Sebab orang puji kita. Kita baca Allahu Akbar, hilang ikhlas. Kita baca supaya orang dengar sedap pula dah. Ha, lain dah. Jadi lain dah. Ha, ini tidak mengutamakan sunnah. Bila kita tidak mengutamakan sunnah, maka dia jadi punah. Punah ni jahiliah. Ha, jadi sebab tu, kadang-kadang kita tak perasan. Ibadah dah. Tapi ibadah tu rupanya penuh dengan kan, perkara yang jahiliah yang kita tak perasan. Rupanya ada syirik kat dalam tu. Ha, rupanya ada benda-benda yang Allah tak suka. Lalai dalam tu. Ada kelalaian dalam tu. Contohnya lah. Jadi sebab tu kita lihat hari ini kan, bagaimana keadaan futur itu dia boleh berlaku. Mula-mula dia kuat. Tapi dia boleh berlaku bila kan, kehidupan kita itu tidak betul-betul mengikuti manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena kembali balik. Patah balik. Tengok balik. Saya ni buat muhasabah no, untuk diri kita sama-samalah. Untuk saya juga, sama-sama kita. Bukanlah saya nak kata siapa-siapalah. Tapi nak sebut kita, sama-sama kita lah. Nak tengok balik. Tengok balik. Supaya kita sama-sama dapat merasai kekuatan ni. Barulah kalau kita mati berbaloi. Kalau Allah panggil kita mati kan. Allah izin, matilah malam ni katakan. Berbaloi, kenapa? Alhamdulillah, ya Allah. Aku bertaubat kepada engkau, ya Allah. Aku nak kembali kepada engkau, ya Allah. Aku minta ampunlah semua kejahilan aku. Minta ampun kejahilan kita tu. Jangan kita rasa kita dah pandai. Aku dah sekolah agama kalau kat Johor sampai kelas khas. Dua kali pergi kelas khas. Ha, saya lah dua kali. Ya, satu tak lulus, kena masuk satu lagi. Bukan sebab pandai. Tapi sebab tak pandai. Jadi, saya dah kelas khas. Saya dah sekolah agama dengan Pak Senawi. Sekolah Arab. Sekolah mana-mana. Saya dah pergi Mesir. Saya dah pergi Madinah.
Saya dah pergi Mekah belajar. Oh, kita rasa kita dah pandai. Rasa diri pandai itu ujub. Rasa diri pandai itu dah syirik kepada Allah. Khafi bil kafi. Syirik yang halus dalam halus. Syirik yang halus. Ha, kita tak perasan. Kita rasa kita pandai. Kita rasa kita punya. Ilmu ni kita punya. Lidah ni pandai bercakap. Kita punya. Bila kita rasa kita punya, kita lawan dengan firman Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tiba-tiba kata, aku ni aku punya. Tak syirik tu. Lawan dengan Allah. Allah yang jadikan kita. Allah yang bagi pada kita apa pun yang ada kat kita ni. Kita bercakap ni pun Allah yang bagi. Tak ada benda yang kita boleh buat melainkan semua dengan izin, dengan kuasa, dengan kehendak, dengan ilmu Allah. Nah, jadi kita tiba-tiba kata ni aku punya. Nah, itu dah syirik lah. Nah, ni kata tak kenal Allah ni. Tak sampai kepada makrifat. Tak kenal Allah. Nah, jadi dalam hidup kita ni tidak melaksanakan sunnah. Sunnah yang sepatutnya. Nah, ini membawa kepada futur. Mula-mula okey. Besok bila Dajjal datang, bila tentera Dajjal kepung kita, bila dia buat ajaran agama-agama satu dunia, kita kata gabungan agama-agama dunia, one world religion, semua dah pakat kepung kita, boikot kita, kalau ni maka orang yang tak kuat, yang boleh futur tadi, dia akan futur pada masa itu. Ya wa iyazbillah min zalik. Jangan sampai kita kena macam itulah. Jadi inilah antara perkara-perkara, insyaAllah saya akan sambung lagi. Ada lagi tentang futur ni beberapa perkara yang kita nak sama-sama cuba tengok, faktor-faktor luaran, faktor-faktor dalaman tentang futur ni. Dan kemudian insyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan tengok pula macam mana cara kita nak melaksanakan disebut awamul jiddiyah. Awamul jiddiyah ni ialah kekuatan himmah kita di dalam bersungguh-sungguh. Jadi futur ni kan lemah, lawan dia jiddiyah. Jiddiyah ni berasal daripada jihad lah. Jihad ni bersungguh-sungguh. Itu solusinya jiddiyah. Solusinya jiddiyah. Yang tadi kita sebut, tadi tu sebagai kefahaman. Tapi nak buat macam mana? Nak buat tu jiddiyah. Perlukan kepada jiddiyah. Jiddiyah ni bersungguh-sungguh. Jadi maknanya itulah insyaAllah kita akan, kalau Allah izin ada kurnia dia, kita akan sambung lagi insyaAllah. Aku li kauli hadza. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Jadi bagi mereka yang baru tengok, contohnya minta maaf lah, saya nampak tadi nama Kazin. Kazin ni kawan sekolah rendah dulu. Mana dia Kazin tadi? Saya nampak tadi nama dia naik. Kemudian ada kawan-kawan lagi daripada sekolah rendah. Saya dulu sekolah rendah kebangsaan Bukit Senyum. Laki-laki Johor. Jadi Johor baru Johor. Jadi kawan-kawan daripada Bukit Senyum ni kadang-kadang dia tengok ni kan. Ada yang dah tak jumpa puluh tahun tak jumpa dah. InsyaAllah nanti kita jumpa. Ada kawan-kawan sekolah menengah pun ada daripada English College. Isi ada yang daripada MRSM pun ada ni. Jadi alhamdulillah lah sahabat-sahabat kita yang bersama-sama ni, mudah-mudahan adalah kebaikan kita bersama-sama ni. Alumni-alumni ni. Alumni universiti pun ada ni. Daripada universiti. So insyaAllah mudah-mudahan Allah kekalkan ukhuwah kita. Dan mudah-mudahan kita akan sentiasa dapat menjadi orang yang istiqamah dan menjauhi penyakit futur. Penyakit daripada kuat kepada lemah. Jadi yang kuat asal jadi lemah insyaAllah. Aku li kauli hadza astaghfirullahalazim. Mari sama-sama kita baca doa Rabithah. Ini doa Rabithah ni doa yang mengikat hati-hati kita. Kita baca doa ni mudah-mudahan Allah ikat hati kita. Jadi kalau sahabat-sahabat doakan untuk saya pun dapat, saya doa untuk sahabat dapat sama-sama. Jadi ini penting terutamanya ketika kita futur insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa adiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syara sudurah habi faydil iman bih wa jamil tawakkul alaik wa ahiha bima'rifatik wa amit ala syahati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah,
Ampunkanlah kelemahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kehinaan kami, ya Allah. Ampunlah kami segala keburukan kami, ya Allah. Janganlah jadikan kelemahan kami, kehinaan kami, dosa-dosa kami, keburukan kami, segala perkara yang kemurka yang ada pada kami, ya Allah. Janganlah jadikan semua itu sebagai penghalang kepada hidayah-Mu, ya Allah. Sebagai penghalang kepada taufik-Mu, ya Allah. Sebagai penghalang kepada inayah-Mu, ya Allah. Janganlah jadi penghalang kepada rahmat-Mu, barakah-Mu, ma'unah, karamah-Mu, ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ha, InsyaAllah bagi mereka yang baru tengok ni, kalau boleh tengok dari awal lah noh, biar baru boleh faham agaknya lah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.